Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih yang ada di lautan. Kita perhatikan ombak yang ada di lautan yang begitu banyak, tidak bisa dihitung. Meskipun kesalahan kita begitu banyak, namun jangan putus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apabila kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena manusia tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan juga, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak manusia pasti dia berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya kita perbanyak bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Demikian juga memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya hendaknya seseorang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, sebaiknya dibaca ya ketika akhir dari harinya, yaitu sebelum tidur, menjelang tidur. Ya, bisa mengamalkan zikir tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita bersama para anbiya wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.